guys, welcome back to my channel Andi Sugar teman-teman. Akhirnya ya, aku bikin vlog lagi tentang perjalanan ke luar negeri. Dan hari ini kebetulan aku udah berada di Bandara Terminal 2 Juanda, Surabaya, udah di dalamnya. Dan ini sebenarnya aku lagi nunggu teman-temanku buat datang. Jadi rencananya hari ini saya bakal pertama kali nih mengunjungi negara Thailand teman-teman. Jadi kan mungkin banyak kali dari kalian udah tahu kalau aku tuh suka banget bikin prank bahasa Thailand ya. Jadi saya nih mau lantai Thai, malang nong Thai, saya mau main lantai Thai, melang ei. I don't understand. Di sini nanti aku bakal banyak banget bikin konten yang berhubungan dengan Thailand, apalagi nah ini kan masternya ngomong Thailand ngawur nih. Kita nanti bakal coba untuk ngomong Thailand sama orang Thailand asli ya. Dan aku rencananya tuh pergi itu 5 orang guys. Jadi aku orang pertama, terus juga ada nih cewekku. Hey Leli. Sama 3 orang lagi, cuman ini jam karet banget nih 3 orang. Belum datang sampai sekarang guys. Ya rencananya kita bakal ada di Thailand itu selama kira-kira 6 hari 5 malam. Kita bakal ke Pattaya, kita juga bakal ke Bangkok, kita bakal jalan-jalan di sana, kita bakal seru-seruan, dan aku butuh kalian semua buat nemenin aku. Oke guys, jadi stay tune terus di channel ini, subscribe. Nah, aku hari ini bawa 3 barang guys ya. Yang pertama itu koper yang paling gede nih. Ini gede banget nih guys. Ini bisa muat sampai wih, berat lah pokoknya. Ya, kalau kalian mau masuk bisa saking gedenya ya. Terus juga ada ransel. Ya, udah 2. Terus yang ketiga aku juga bawa Leli guys. Nanti Leli ini kan menu-menuin lah pokoknya, kita taruh bagasi aja kamu pokoknya. Ya, kita nanti paketin di sana guys. Oke guys, jadi aku hari ini udah full tim ya. Aku mau kenalin dulu partner aku buat ke Thailand hari ini. Ada ini Julius. Ya, kedua ada Henry. Ini Bobby yang paling sehat guys. Ini Leli. Nah, kita ini berlima nih. Udah tadi udah kita final call dipanggil buat masuk pesawat. Ini barusan kita masuk dan orang terakhir guys. Tuh, ini masih antri masuk. Kita paling terakhir ya. Emang kita ini orang-orang nakal guys. Guys, jadi kita tujuan pertama ini, kita mau ke Thailand nih. Cuman pesawat Air Asia ini nanti berhenti di Kuala Lumpur dulu. Kira-kira kita transit 2 jam, terus kita lanjut ke Don Mui. Ya, kursinya ada 3-3 guys. Tuh, 3-3 tuh. Tentunya kita duduknya di nomor 17. Jadi agak belakang sih. Cuman gak apa-apa, yang penting selamat sampai tujuan. Amin. Beb, kamu nol lewas yang banter, jadi rambutmu ketok kayak bus gitu, coba. Oke guys, kita sekarang belajar bahasa Malaysia sebentar ya. Kalau kita tuh domestic atau international transfer, ternyata namanya itu adalah pertukaran dalam negeri guys. Atau antara bangsa. Nah, tapi kalau immigration, itu immigration guys. Ya, immigration. Tuntutan bagasi, balai ketibaan. Oke. Immigration-nya tuh lucu banget ya. Udah nyampe nih, kita tarik napas dulu. Flight ke Thailand nanti itu dimulai 1,5 jam lagi guys. Jadi sekarang kita jalan-jalan di airport-nya Kuala Lumpur. Oke guys, kita baru aja nyampe pesawat lagi. Kita sekarang menuju ke Don Mueang Thailand. Dan barusan itu, wih aku sampai nggak
gak bisa nge-vlogin ya. Jadi barusan tuh aku hampir ketinggalan pesawat guys, gara-gara makannya itu kejauhan sama ini, apa, gate-nya itu. Jadi aku, si Bobby, ya kan, duh, sampai mukanya kesel semua guys. Udah turun 2 kilo nih dia. Si Lely, si Henry sama Bobby itu semuanya ngos-ngosan banget guys. Tapi untung kita tetap berangkat ke Thailand. Yes. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai akhirnya di Don Mueang Airport di Thailand. Nah, kalau kalian nggak percaya nih udah pakai bahasa Thailand guys. Tuh, arrival kayak gini. Ini namanya Long Pai Soe Mei Ni Ka. Ini Mi Khoi Lan Nai Ula Ui. Nah, itu guys. Jadi kita benar-benar nyampe di Thailand. Dan waktu tadi perjalanan kita ke Thailand, jadi ada satu bule ini guys. Ya, satu bule ini kita ajak berteman nih. Namanya adalah Julian guys. Hey, jadi Julian ini, where you come from? I'm from France. France, alright. Oh, jadi nih, Julian ini orang France, tapi udah bisa bahasa Thailand, guys. So you speak Thailand, right? Yeah, I need more. Speak for my subscriber a little bit. Sawadee khap, I'm sure Julian from Poland, say khap. That's all. That's all. Jadi guys, kalau dia tapi bener guys, kalau aku ngomong itu ngawur. I also can speak Thailand too. Okay, how you say what? Hello, I'm Lai Phong Nai Te Phok Meng. Sai Lang Noi Mei Nai Oi La Ui. Is that, you know what I'm saying? Mei Lu. No, Mei Lu katanya. Ngawur itu pokoknya. Kak, ngawur. Ngawur itu apa? It doesn't mean anything. Ya? Mei Lu. Aduh guys, ini sekarang aku udah di Thailand ya. Sekarang udah di shuttle bus kita menuju ke Pattaya. Kenapa aku sekarang agak-agak ini ya, agak-agak melo ya? Karena bagasi aku tuh ketinggalan guys di negara sebelumnya, yaitu di Kuala Lumpur ya. Jadi setelah waktu kita dari imigrasi, kita cek-cek paspor, waktu mau ngambil bagasi, nunggu, kopernya yang muter itu aja guys. Koperku nggak ada, jadi aku langsung ke panik, langsung ke lost and found-nya maskapai AA, ditanyain kenapa, dan udah diketemukan kalau ternyata koperku itu ketinggalan di Kuala Lumpur. Aduh, ngerepotin banget. Jadi ini sekarang kita menuju ke hotel aku tanpa membawa bagasi. Jadi aku juga kalau nanti mandi pakai baju ini lagi. Maksudnya kok bisa apes banget itu ya, dari 30-50 orang kok yang kena itu koper aku guys. Aduh, kebanyakan ngeprank orang nih kali ya. Tapi gak apa, kita dikasih cobaan gini berarti kita harus melampiaskannya guys ya. Kita harus melampiaskan ke ngeprank-ngeprank orang Thailand ini guys. Nanti pokoknya kalian lihat aja pokoknya ya. Ini sekarang kita menuju ke Pattaya, perjalanan kira-kira 2-3 jam lagi. Dan kesempatan buat tidur. Thank you.